Sebagai wujud komitmen dalam memberikan kemudahan bagi umat Islam yang ingin beribadah ke Tanah Suci, Safa Marwah Tours menggelar seminar yang bertemakan Solusi Mudah Menuju Baitullah. Safa Marwah Tours menggelar seminar yang bertemakan Solusi Mudah Menuju Baitullah, yang mana bertujuan untuk memberikan informasi serta solusi praktis bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan juga umrah dengan lebih mudah dan juga terencana. Seminar yang dihadiri oleh puluhan peserta ini berlangsung di Hotel Khas Pekalongan, yaitu pada hari Jumat 25 Oktober 2024, dengan menghadirkan sejumlah pembicara ahli yang ada di bidang haji dan juga umroh, yakni Ustazah Hajah Elin Rosalina, serta Haji M. Mansur Nasri. Penggagas Safa Marwah Tours, yaitu Dr. Andes Haji Mas Sohrin, menyampaikan bahwa seminar ini merupakan wujud komitmen dalam memberikan kemudahan bagi umat Islam yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Pihaknya memahami bahwa kebutuhan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh sangatlah besar, dan pihaknya ingin memberikan solusi yang praktis serta aman sehingga impian menuju Baitullah dapat tercapai. Seminar ini membahas berbagai topik menarik, mulai dari cara mudah mendaftar haji dan umroh, tips menabung untuk perjalanan ibadah, hingga pemahaman tentang prosedur visa dan keberangkatan. Selain itu, Safa Marwah Tours juga memperkenalkan paket perjalanan umroh dan haji dengan harga terjangkau serta sistem pembayaran yang fleksibel untuk memudahkan calon jemaah. Dalam sesi diskusi, para peserta juga diajak untuk memahami pentingnya persiapan fisik dan juga mental sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kita adakan seminar umroh dalam rangka membantu masyarakat sesuai dengan tema slogan kita adalah murah, mewah, berkah. Ini dengan maksud bahwa kita dalam mengelola tiro ini tidak semata-mata material oriented, tidak berorientasi material semata-mata, tapi dalam rangka membantu masyarakat yang berkeinginan untuk umroh agar harga itu bisa terjangkau. Itu orientasi dari kegiatan pada hari ini. Ya, ini yang dilibatkan siapa aja ini Pak Irek? Ya, kita melibatkan ini tokoh masyarakat, kemudian praktisi pendidikan dan unsur-unsur lain yang kita pandang bahwa mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat sekitar untuk bisa memahami dan mengetahui bahwa kita sediakan wadah, kita sediakan fasilitas untuk mereka yang benar-benar ingin umroh dengan harga yang terjangkau. Ya, untuk umrohnya sendiri ini berlangsung selama berapa lama, Bapak? Ya, kita ada beberapa paket ya untuk yang dalam waktu dekat ini yang di harga 28.500 dengan paket berapa? 12 hari. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.